aktivitas kita yang hari ini dan ke depan kita telah persiapkan untuk mengikuti PON 21 tahun 2024 di Aceh dan juga di Sumatera Utara. Dan kita berangkat dari pengalaman ya, PON 2021 di Papua atau di Jayapura, ini menjadi pengalaman yang baik, guru yang baik untuk kita, sehingga kita bisa lebih banyak dari hari ini dan seterusnya itu bisa jadi banyak melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas sebagai pencinta motor ataupun para pembalap kita ini, sehingga mereka bisa punya pengalaman lebih banyak dan pada akhirnya mereka bisa juara dan mewakili daerah di event-event baik di tingkat kejuaraan nasional bahkan Asia dan sebagainya. Ini harapan saya memang kita ke depan gitu. Untuk itu hal berikut ya, hari terima kasih banyak untuk semua pihak ya, mari kita memberikan semangat, motivasi, mendorong dan melibatkan kehadiran kita, memberikan semangat, motivasi, mendorong anak-anak kita ini, adik-adik kita ini supaya mereka betul-betul balap dan memberikan yang terbaik bagi daerah ini dan bahkan di kejuaraan-kejuaraan di tingkat daerah ataupun di tingkat nasional. Tahun 2022 yang kita sesuai program dari Ikatan Moto Indonesia yang tahun ini kita selenggarakan ada 3 seri dan pada hari ini kita mengikuti seri yang kedua dan nanti di bulan November akan kita lakukan seri ketiga yang dilaksanakan nanti di sirkuit Pami.
yang sudah disiapkan sesuai rencana panitia penyelenggara. Dari event-event kejuara yang kami selenggarakan tahun ini salah satu persiapan kami dalam mencari bibit-bibit pembalap yang akan kami siapkan mengikuti Prapon 2021 yang akan diselenggarakan di Sumatera dan Aceh. Dari harapan kami dari Kejurda Gestrek Papua Barat ini akan kita dapatkan bibit-bibit unggul khusus pembalap-pembalap junior yang akan kami persiapkan untuk mengikuti PON, Prapon dan PON di Sumatera dan Aceh. Tadi disampaikan oleh panitia ada 12 race yang diselenggarakan. Di semua itu penyisihan yang nanti dihitung untuk persiapan final pada esok hari. Ya. Papua Barat Kejurda Gestrek Papua Barat yang di tahun ini kita lakukan sebanyak 3 putaran. Itu ada 3 putaran, putaran pertama sudah bulan Juni, ini putaran kedua dan rencana putaran ketiga akan kita tutup di bulan November. Jadi untuk starter untuk di seri kedua ini itu jumlah pembalap ada kurang lebih saya datanya kemarin ada 66 total 69 pembalap dengan jumlah starter 164. Kita ada untuk kelasnya sendiri ada 12 kelas yang diperlombakan, di mana 7 dari 12
akumulasi poinnya di seri ketiga nanti untuk menentukan juara umum kelas kejurda Papua Barat. Tapi apa saja, kan? Kalau kelasnya itu yang pertama itu ada GTX 1 sampai GTX 12. Itu GTX 1 Sport Trail Senior, GTX 2 bebek modifikasi senior, GTX 3 itu bebek standar senior, GTX 4 itu trail standar 200 cc junior, terus trail standar bebek modif 125 junior, trail standar 155 junior, terus kelas standar 155 FF 3 for all FFA, terus sama kelas terabas dan kelas spot trail